kembali lagi. Kita hari ini pengen bikin menu ikan tongkol super pedas. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai rawit setan, dan 3 cabai merah keriting. Wadah. 10 15 cabai rawit setan, dan ini ikan tongkolnya udah kita cuci. Oke, kita lihat yuk selanjutnya. Ya. Oke. Oke, kita nyalakan apinya. Kita masukkan minyak untuk menggoreng ikannya. Kita masukkan ikan tongkolnya yang sudah kita cuci bersih biar nggak bau. Oke. Kita masukkan. Ini dia ikannya. Oke, kita masukkan cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Kita tumis sampai harum dan layu. Kita kasih gula secukupnya, kasih garam secukupnya, lalu kita aduk-aduk. Kita kasih kaldu jamur, sudah sedikit layu, kita masukkan ikannya. Kita aduk-aduk biar bumbunya meresap. Kita kasih air sedikit aja biar ikan itu terasa. Tara, ikan sudah matang.